Halo Sobat Otomania, masih tersisa dari gelaran Suryanation Motorland Denpasar. Motor ikonik di Suryanation yang selalu hadir yaitu HD Sportster 803 tahun 96 V-twin. Itu adalah dasarnya. Tapi apa yang dilihat di depan kita ini adalah motor yang bermesin W engine ya. Dan motor ikonik ini adalah Harley Davidson pertama di dunia yang memakai mesin W. Jadi mesin ini adalah modifikasi dari mesin V-twin Sportster menjadi mesin W, di mana kapasitasnya membengkak menjadi 1324 cc, yang awalnya hanya 803 cc ya. Motor ikonik ini dibuat dengan kolaborasi 3 orang, yaitu yang pertama M Yusuf Adib dari Siko Engine Purwokerto yang mengerjakan mesin, juga dengan builder Jepang Kaichiroh kurosu ya. Mungkin kalau tidak salah mengucapkan dari seri company, dan juga Lulut Wahyudi dari Retro Classic Cycle. Dan motor ini di show up pertama kali di Suryanation Surabaya ya, tahun 2017. Dan tahun lalu juga di bawah di Suryanation Denpasar. Kalau tidak salah saya sempat meliput juga sekilas. Dan motor ini bergaya drag ya. Jadi memang tidak ada spion, mesin, karena bukan untuk jalan raya sob. Sebuah mahakarya ikonik yang juga mungkin mencetak rekor dunia, seharusnya menjadi Harley Davidson pertama memakai mesin W, atau bisa dibilang Harley Davidson V3 mungkin. Baiklah sobat, mungkin motor ini bisa dijadikan referensi ya. Mungkin sobat mau membuat modifikasi motornya menjadi mesin W juga, silakan. Terima kasih atas waktunya. Tonton juga video-video lainnya seputar Suryanation di channel ini sob yang sudah diupload. Salam satu aspal.